Halo semuanya. Di video kali ini gua pengen cerita aja sebenarnya tentang perjalanan hidup gua yang ya berlika-liku selama 1 tahun ini. Sesuai judul di mana gua namain 1 tahun karena di sini gua pengen bercerita tentang pengalaman gua selama 1 tahun ini yang mana sangat-sangat membuat gua sangat-sangat mengajarkan gue untuk bersabar, untuk bisa menerima dimana gak bisa untuk berbuat banyak dan hanya bisa menerima dan bisa sabar. Jadi untuk 1 tahun ini memang menjadi hal yang berat sih untuk pribadi. Oh ya, by the way, gue lagi ini ngedit, kipasnya kedengeran gak ya? Semoga sih nggak masuk ya. Jadi 1 tahun itu jadi tahun yang berat karena gue sempat mengidap penyakit. Jadi gue mempunyai penyakit yang sekarang gue derita, yaitu TBC paru ya, ibarat kata. Jadi tuh awalnya itu tepat tepat di tahun lalu Desember. Itu gua mulai batuk-batuk nggak kelar-kelar gitu. Batuknya tuh kayak ya emang bener-bener batuk orang yang gak wajar gitu, yang mana sebelum batuk itu gua udah duluan kena tipes. Tipes tuh penyakit yang sebenarnya nggak bisa disepelin sih, karena kalau nggak dirawat, kalau nggak diobatin tuh makin parah gitu. Tipes tuh batuk, panas, flu, radang tenggorokan tuh udah kacau sih. Kalau udah kalian tipes, mendingan istirahat total deh, jangan sampai malah makin parah itu, karena itu tipes tuh nggak bisa disepelein gitu. Dimana gua kena tipes dan akhirnya gua berobat awalnya kalau nggak salah ke puskesmas ya, cuma nggak ada respon yang oke ke tubuh gua. Dikasih obat tapi nggak begitu berpengaruh lah. Akhirnya coba untuk ke klinik-klinik yang di pinggiran tuh udah biasa lah ya, pak, praktek-praktek klinik gitu, dimana ada perubahan dan gue sembuh dalam artian tuh membaik ya, bukan totally sembuh dari tipesnya gitu, tapi oke lah untuk kerja lagi, untuk beraktivitas tuh udah oke. Cuman sampai momen dimana hari ulang tahun gue di tanggal 13 Desember, tepat dengan video ini diupload, jadi gue spesial untuk 1 tahun ini video ini. Gue ya sebagai manusia pada umumnya aja ngundang teman-teman untuk makan, untuk main, untuk ngobrol gitu kan, di suatu tempat dimana gue ya biasa nggak mewah-mewah banget, yang keringan-keringan gitu aja. Dan memang tipes tuh kan gejala batuk panas ya, jadi kalau bisa ya dihindari makan makanan yang ya aneh-aneh sama dingin-dingin ya, kalau bisa janganlah gitu kan. Cuman ya namanya orang gitu ya, ada-ada aja gitu emang perilakunya dah. Akhirnya setelah gua di angkringan tersebut makan dan minuman hal tersebut di angkringan, tiba-tiba besoknya gua balik lagi panas batuk. Itu menurut gua wah ini kacau sih, gue sampai lemes dan mau kerja tuh kayak apa gue izin aja gitu, cuman ya kayaknya bokap gue nggak begitu setuju ya, dan ya udahlah gue mendingan ngalah dan gue kerja aja. Sampai kerja gue pun juga bisa dibilang nggak kayak orang normal gitu, karena gue tuh benar-benar panas dingin. Gue tuh gak enak banget, pokoknya lagi kerja tuh gak enak suasananya dan perasaan tuh kayak gimana gitu. Sampai akhirnya gue izin dan gue tidur untuk istirahat, karena emang udah gak enak banget. Dan besoknya itu nambah parah dan akhirnya gue jatuh tipes lagi. Sampai pada akhirnya gue berobat sampai 3 kali dan gak ada respon sama sekali terhadap tipes gue. Dan ternyata gue itu disuruh cek ke laboratorium karena udah kelamaan batuknya.
Jadi tuh kalau batuk di atas 3 minggu itu tuh biasanya tanda-tanda, tanda-tanda yang gak baik biasanya tuh antara paru atau apa tuh bisa terjadi gitu. Jadi lebih baik dicekin dan di ronsen. Akhirnya gue ronsen dan ternyata memang bener. Setelah dibaca sama dokternya, paru kiri gue dan kanan gue itu ketutup flek. Jadi ada flek yang lumayan banyak ya. Jadi kalau napas paru-paru tuh susah, yang membuatku batuk juga gitu. Jadi permasalahan di situ. Tadinya tipes nih, tiba-tiba paru-paru nih naik naik segini. Dari situ pun gue rada-rada takut, karena jujur kalau penyakit yang di dalam tuh gue yakin sih beda ya, udah beda tipe. Maksudnya beda tipe tuh udah bukan level 1 gitu, udah level 5 mungkin nyaris. Ya pokoknya pikiranku udah aneh-aneh lah situ. Dan ditambah, jadi sebelum tahap ke sana, gue tuh muncul benjolan di sebelah belakang gitu, gede kayak gunung. Dan gue juga bingung itu apa, apa bengkak atau apa, karena kalau bengkak ketahuan ya kenapa kenapa gitu, terus biru atau ada warnanya, ini enggak sama sekali. Makin lama makin gede, tadinya kecil jadi lama jadi gede. Pada akhirnya setelah gue berobat ke rumah sakit, jadi itu gue disuruh ke puskesmas, di mana gue minta rujukan untuk ke rumah sakit karena kayaknya itu lebih parah dan perlu datang ke dokter paru. Jadi akhirnya diperiksain ke dokter paru dan ternyata benar itu TBC atau paru. Gue agak bingung sih apakah penyakit paru itu sama dengan TBC, apakah TBC itu paru gitu loh, maksudnya apa paru ini beda gitu, gue nggak tahu. Jadi ya yang gue tahu sih gue kena paru ya, kena TBC, jadi gitu. Dan di saat itu masih rawat jalan, dan makin gue rawat atau kontrol nanti seminggu balik atau 2 minggu balik gitu, sampai pada akhirnya gue ditawarin untuk nginep, di mana gue sama sekali nggak berekspektasi akan terjadi hal tersebut. Gue pribadi gue takut untuk hal-hal yang berbau rumah sakit, contohnya jarum, suntikan, apa namanya nih yang di sini nih, apa ya namanya yang disuntik di tangan tuh buat buat masukin obat, ya itu dinpus namanya ya. Jadi dinpus di sini. Dan ya akhirnya ketakutan gue selama ini terjadi, gue benar-benar takut masuk rumah sakit karena penyakit ya, maksudnya gue takut gue masuk rumah sakit karena gue sakit tertentu gitu, yang mana kan kalau sakitnya nggak terlalu ini banget ya paling kan ngecek ke puskesmas atau ke klinik gitu loh, yang biasa-biasa kayak batuk, panas, pilek gitu kan, yang biasa-biasa. Akhirnya sampai di tahap kali ini gitu. Dan dokternya juga agak-agak bingung nih karena penyakitnya dua, satu belakang, satu paru, jadi mau difokusin yang mana tuh bingung. Akhirnya sampai pada akhirnya fokusin parunya dulu karena takutnya mungkin jauh lebih bahaya kalau didiemin gitu. Dan pada akhirnya semuanya berjalan dan gua itu merawat. Akhirnya gua memaukan diri untuk dirawat karena ya mau gak mau gua ngikutin apa saran dari dokter aja, karena ya gua juga gak punya kendali akan hal tersebut, karena ya mau gimana. Jadi gua lakuin apa yang bisa gua lakuin terbaiknya seperti apa gitu. Sesampainya di sana berjalan beberapa bulan, akhirnya gue rawat kontrol tiap bulan. Awalnya 2 minggu sekali, jadi sebulan, minum obat tiap hari, setiap harus sampai 6 bulan, dimana sekarang udah setahun ya masih minum obat gue karena fleknya belum 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 hilang. Dan tiap hari tuh, dan jangan sampai lupa, jangan sampai nggak minum sehari gitu. Yang mana gue pernah kejadian waktu itu. Jadi singkat cerita gue ceritain lagi. Berlanjut sampai akhirnya benjolan gue jauh lebih gede. Bener-bener udah sakit tuh. Gue tiduran sakit, mau nyender gini sakit. Dan udah nggak enak lah. Udah parah.
sampai akhirnya benjolan tersebut kayak kebagi dua gitu saking gedenya. Akhirnya gua merencanakan untuk ke dokter, apa yang nyebutnya ya, dokter bedah ya, radiovaskular ya, kayaknya kayaknya itu namanya, tapi dokter bedah lah intinya. Dimana di sana itu gua dilempar dari rumah sakit A nih contohnya, karena nggak memadai dipindahin ke penyakit B, di rumah sakit B untuk ronsen, untuk ronsen lagi gitu. Karena dokternya yang nggak terlalu apa namanya, pengalaman nggak terlalu oke, nggak terlalu tinggi, dan alatnya mungkin nggak memadai gitu ya. Dipindah lagi ke rumah sakit C. Jadi rumah sakit A ke B ke C. Akhirnya di rumah sakit C ada dokternya spesialis. Dia juga tempatnya gede, ini tempat rumah sakit yang gede lah di Jakarta Barat, di Jakarta Barat tuh gede banget tuh, di Petamburan ya. Gue rasa tahu. Di sana tuh oke lah, maksudnya tempat rumah sakitnya gede, dokternya juga mumpuni, dan akhirnya gue kontrol hampir kurang lebih 1,5 bulan nih, kalau nggak salah 1,5 bulan atau 2 bulan lah. Ngurusin benjolan doang nih, yang mana berbarengan sama sama paru gua, dan bagi orang yang penyakitan pada saat itu bener-bener pengalaman buruk yang pernah gua alami sih. Ketika lu nggak bisa berdiri atau lu bahkan berdiri aja sempoyongan, lu harus naik motor ke rumah sakit. Untungnya ada bokap gua yang nganterin. Itu pengalaman yang gak terlupakan sih buat gua. Sampai pada akhirnya gue dinyatakan untuk operasi, untuk melakukan operasi karena mesti diambil, mesti disedot tuh, karena kalau nggak disedot bisa meledak, katanya sih gitu ya, bisa meledak dan akan parah jatuhnya, akan apa maksudnya meledak tuh, mungkin jadi ada bolongan mungkin ya, jadi buat keluarin isinya gitu. Jadi isinya itu nanah ternyata, bayangin nanah gede banget gitu loh teman-teman. Dan itu menurut gue udah parah banget sih, dan akhirnya ya udahlah mau nggak mau, dan akhirnya dari tahap yang takut akan rumah sakit, takut disuntik, takut apa, dan gue harus ngejalanin namun yang namanya operasi. Lemes tapi juga nggak ada pilihan lain, nggak ada apa ya, nggak ada opsi. Kalau terus kalau nggak dioperasi ya gimana? Nggak mungkin kita sedot sendiri, nggak mungkin itu juga apa namanya kempes lagi juga nggak mungkin, jadi parah banget. Dan oh ya lupa, jadi nggak cuma di belakang, di tangan gue juga ada, di tangan gue hampir hampir 4 dan satu masih berbekas di sini. Jadi tuh wah, benjolan jadi makin lebih banyak, dan gue sedikit sedikit udah khawatir, dan akhirnya ya udahlah gue serahin semuanya ke dokter, ke bokap gue untuk ngurusin. Sampai pada akhirnya gue coba untuk naikin mental gue aja supaya nggak ngedown, karena jujur operasi itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang mudah sih menurut gue untuk nerima lu akan dioperasi tuh. Nggak tahu ya, emang mental gue nggak begitu gede atau tinggi lah akan hal begituan, jadi emang fakta banget sih, gila pengalaman yang kayaknya nggak akan gue lupain, dan gue nggak mau masuk situ lagi kalau bisa ya. Yang sampai dah ya Allah. Dan akhirnya kelar operasi seperti biasa, mabok-mabokan ya, mabok-mabok dalam artian gue nggak tahu sih ini benar apa enggak ya, tapi kalau infus tuh kalau di kita di in, eh di infus, di bius ya, di bius itu tuh kita kayak dikasih apa ya, obat ke apa gitu ya, yang ngebuat kita tuh teler gitu, tidur. Pas tidur tuh gue emang gak ngerasain apa-apa, tiba-tiba bangun aja. Yang mana gue ngerasa fakta, ini fakta banget, bibir gue bengkak tiba-tiba. Terus juga mata gue keluar air mata tiap saat. Gue gak ngerti kenapa, gue nangis mulu cuy. Air mata nih keluar terus lah, pokoknya gue gak ngerti itu kenapa. Mata kiri kalau gak salah tuh, aduh sakit banget. Gue pun sampai berontak kayak tolong tolong tolong, padahal sebenarnya biasa aja karena mungkin emang 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 begitu ya, cuman bagi gue pribadi yang pertama kali itu jadinya kayak
anjir tuh, woi tolongin gue gitu, sakit etik sendiri gitu, karena sebenarnya jadi suatu hal yang wajar mungkin ya. Itu sih fucked up-nya banget. Dan lagi-lagi dirawat, total 8 hari dirawat, dan ya gue sangat-sangat bosan, gue ingin pulang. Karena aduh gimana ya, dirawat dan lu harus tiduran, duduk tiduran duduk, ngelakuin hal yang sama berhari-hari dengan kondisi yang pada saat itu ya lu masih begitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah beberapa H-2 atau H-3 lebaran gitu, jadi wah gua hampir-hampir agak-agak takut gitu ya, karena ya masa gue lebaran di sini gitu, maksudnya gue juga pengen di rumah, at least di rumah, karena udah bener-bener gak nyaman dalam arti udah gak enak banget di rumah sakit tuh, awalnya udah beda, udah pengen cepet-cepet pulang aja intinya. Sebulan sebulan sekali sama dokter ini, dokter dokter A, dokter B, dokter C, jadi banyak banget itu. Dan rumah sakit C ini nih, yang tadi tuh, yang C itu tuh gede banget, saking gede karena memang lengkap, tapi juga ngambil obatnya lama, namanya lama banget. Ibarat kata gue dapet antrian 200, nomor antrian baru 100 gitu, jadi buset. Pernah gue nungguin sampai 3 jam buat obat doang, buset. Itu kacau sih, parah banget. Dan sampai akhirnya gue sembuh, gue coba, nggak sembuh sih, udah enakan. Dan sekarang gue jalanin yang bisa gue jalanin. Gue karena gak kerja, gue have fun, gue nonton, kadang gue juga main. Intinya apa yang bisa gue lakuin untuk ngelupain ini, gue lakuin lah, biar gak kepikiran dan bikin gue juga jadi beban. Jadi gue gak mau kayak gitu, dan akhirnya gue lakuin sampai saat ini udah setahun. Dan gue berharap gue bisa bangkit lagi, ya berkata roda ya, kadang kita di atas kadang di bawah, jadi saat kita di atas ya kita harus siapin juga hal-hal ketika kita di bawah nanti. Jadi semoga kedepannya gue bisa jauh lebih baik lagi dari ini. Semangat terus Fit, gue yakin masih banyak rintangan di depan sana, dan jangan sampai lengah, dan terus semangat sih, karena hidup lo gue yakin masih panjang, walaupun memang gak panjang-panjang banget gue yakin. Tapi selagi bisa ngelakuin hal yang lo suka, lakuin lah. Dan ya, thank you.